Pria ini menyelamatkan monyet yang dipukuli tetangganya, guys. Padahal si monyet ini hanya ingin bermain bersama anak-anaknya aja tuh. Pria ini pun dengan segera membawa monyetnya untuk pulang ke rumah. Tapi si monyet terusan menangis karena kakinya ternyata terluka. Karena dia nggak ahli dalam bidang kesehatan hewan, dia pun diam-diam membawa monyet ini ke klinik dekat rumahnya. Di sana monyet ini dirawat sama dokter yang cantik, guys. Siapa sangka ternyata pria ini mampu mengerti bahasa hewan, dan karena hal itu membuat si dokter sangat kagum. Lalu lihat aja tuh tingkah monyet ini, sangat lucu kan. Karena penasaran, si dokter pun bertanya apa yang dikatakan sama monyet itu. Ternyata monyet ini mengatakan agar si pria mengajak si dokter untuk makan malam. Wah, ada-ada aja ya si monyet bisa bikin manusia jadi salah tingkah.